Pasangan suami istri di Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengemis sambil membawa foto anaknya yang sudah meninggal. Foto tersebut digunakan untuk menarik rasa belas kasihan orang-orang. Uang yang dihasilkan dari mengemis akan digunakan untuk membeli sabu. Pasangan suami istri berinisial MN 25 tahun dan BT 28 tahun mengaku baru pertama kali mengemis. Mereka juga mengaku foto yang mereka bawa adalah foto anaknya yang sudah meninggal lantaran sakit kanker. Hal itu disampaikan oleh Kepala Satpol PP Bukit Tinggi, Aldias Nur, pada Jumat 21 Agustus 2020. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 21 Agustus 2020, Pasutri tersebut sudah diberi peringatan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya. Diketahui MN dan BT terjaring razia Satpol PP pada Rabu 19 Agustus 2020 malam. Mereka mengemis di perempatan jalan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk membeli narkoba. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.